Ya, halo teman-teman. Kita jumpa lagi di Dorecia dan kali ini gua akan nunjukin kalian cara mendapetin good endingnya ya teman-teman. Gua udah dapet caranya ternyata. Kita harus ke sini nih teman-teman. Ke Old Major yang tinggalnya di P10 ini ya teman-teman ya. Dan kita akan ke sana ya. Kita gas ke sana. Mudah-mudahan benar-benar kita dapat di good ending ya. Oke. Kita langsung turbo saja ke sana. Mumpung masih pagi nih teman-teman. Oke. Sedikit lagi. Hati-hati jangan nyasar. Oke. Mesin panas. Ini cepet banget overhead, gila ini. Oke, kayaknya sih yang di situ kali ya, di pulau itu ya. Oke, mudah-mudahan bener dah. Mudah-mudahan bener. Wah, ini ada beberapa. Wah, ini kayaknya unik nih, gue belum pernah kesini nih. Jadi bagi kalian yang main ya silakan jelajah-jelajahin aja pulau-pulau ini sampai puas nih teman-teman ya. Jadi biar tidak terlewatkan. Oh, ini ikan apa nih? Oh, ini ikan sudah. Oke, ini ada sesuatu di sini kayaknya. Ada apa ya? Gue coba ke sana dulu ya. Jangan-jangan ada something special inside. Karena letaknya agak-agak gimana gitu ya. Jadi gue penasaran aja, pengen ke situ aja. Oke. Oh, dapat ini doang. Coba kita bisa gocek nggak ke sini? Gocek. Ah, kita ke sini ya. Oke. Old Major. Beneran dia ada tinggal di sini ternyata teman-teman. You undock next to an old robot. Nah, ini dia di Old Major, teman-teman. What? I think I've mistaken me for someone else. Oh tidak, aku tidak salah. Are you okay? It was a wavering design speed. Dia berbicara pada api. Waduh. Ada suara bom. What? What book? You are not making it. Throw it back. Wah, dia bilang itu ya. Throw it back. Tell me more about the book. Silver and Crimson. Silver and Crimson. Kayaknya sih dia agak terganggu begitu ya. Dia agak terganggu nih sih teman-teman. She saw it all. Nah, tell her I trace of his face collapsing in shadow. Oke, kita akan ke lighthouse keeper karena dia suruh kita coba ke tempat lighthouse keeper teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Berarti kita balik ke si lighthouse keepernya nih teman-teman. Oke. Kita balik lagi Little Mero di Greater Mero ya teman-teman ya. Greater Mero. Wih, ikannya. Bungset. Nah, kita sebentar lagi sampai Greater Mero. Oke, kita sudah sampai. Dari sini kita akan berbicara dengan si wanita tua yang menjaga lighthouse itu, mercusuarnya ya teman-teman ya. Dan akan harusnya ke trigger deh, lighthouse keeper. Nah, ini dia. What do you know about the Silver and Crimson book? Oke, you really asking me? Kau benar-benar menanyakan itu padaku setelah semuanya. You know it must be returned. Kau tahu itu harus dikembalikan. Dia memandangmu dengan rasa kasihan yang sangat ya. Oke, intinya dia bilang ke kita, kita harus mengembalikan buku itu ya, teman-teman ya. Major, oke, Major nggak ada ya, Major nggak ada lagi. Terus kita akan balik lagi ke situ lagi, ke tempat kolektor. Berarti kita
Nah, kita gas ke dia. Eish, kena lagi pantatnya. Tidak tergocek. Nah, dari sini kita baru you claim a broken step. Nah, ini dia. Gua akan conceal the relic ya, teman-teman ya. Tell me about that book of yours. What book? This one here. Apakah ini katanya? Don't play dumb, you know which book I mean. Play dumb, your hypocrite is wearing. Where did you get it? Dari mana kau dapatkan itu? Apakah kau tidak ingat bahwa kau ada di sana katanya? Loh, apa tuh? Who? You wanted to forget me? Kau ingin melupakan? Wanted to forget? Kau ingin melupakannya? Okay. Give me the book. Berikan aku buku itu. Okay, apakah kita akan merebut? Step closer. Okay. Take the book. Kita rebut buku itu. Nah, ini ya. Dan ternyata, teman-teman, ini adalah refleksi dari kita. Kolektor ini adalah kita sendiri, teman-teman. Jadi kita ini ada, kita ini lagi depresi karena istri kita tuh meninggal dan kita butuh untuk membangkitkan istri kita. Entah kita dikasih tahu siapa, dan buku inilah yang dijanjikan bakal bisa membangkitkan istri kita, teman-teman. Jadi ya, ini proyeksi dari kita sendiri di cermin ini sebenarnya, teman-teman ya. Dan kita dikelabui sama kekuatan ini. Oke. Sekarang gua akan mungkin akan mengembalikan buku. Sudah ya. Kok ngulang? The word you read, you mentioned, I don't understand. Who are you? I'm what was frocked. Nah, ini nih. Aku adalah refleksi dari dirimu sendiri. Maksudnya itu ya, teman-teman ya. You mentioned saving someone. Yes, he will rise from the... Ya, dia akan bangkit dari kedalaman laut. Buku itu menjelaskannya. We almost have... Semuanya sudah... Ini ya, semuanya sudah ada. Hanya satu langkah lagi. Jadi kita tuh sebenarnya dirasukin sama buku ini, teman-teman. Oke, ini tidak ada ini. Oke. Apakah sudah ada tempat untuk ini? Untuk buang kok nggak ada ya? Apakah gua harus ini semua, baca ini semua? Oke, harusnya semua sudah. Oke. Nah, coba kita keluar dari sini. Apakah dari sini baru kita akan keluar untuk buang buku itu, atau gua harus ke ini ya, teman-teman ya? Stone tablet gua belum dapat ini, stone tablet, atau gua harus ke Light Keeper? Oh, ke Greater Meru lagi gua rasa ya. Kita coba ya. Aduh, hampir saja. Untung gua ngerem nih, teman-teman. Reman maut. Coba gua kasih ke si ini ya, si wanita tua ini, buku itu ya, teman-teman ya. Like housekeeper, I have the book. Aku punya buku itu. Do you still remember when it happened? Apakah kau tahu, masih ingat apa yang terjadi? In the gloomy darkness behind the bay, I will point the way. Okay, I'm ready. Ya, kita disuruh buang buku itu intinya, teman-teman. Ya. Dia akan mengguide kita dengan lampu yang mercusuar itu, teman-teman. Ya. Ya, kita siap. Intinya gua siap. Ya. Kita tidak perlu... dan akhirnya gua sadar bahwa gua tidak perlu menggunakan... kekuatan gelap untuk membangkitkan orang tercinta gua ya, teman-teman ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatunya yang sudah terjadi ya terjadilah.
apa sih gua ini ngomong. Nah, ini dia ya, gua ditunjukin tempat di sini sudah. Mungkin posisi tempat inilah yang buat kita untuk membuang buku itu, teman-teman. Oke. Ya, udah mau sampai. Dan voila, sudah sampai. Kita akan buang bukunya ke laut. Throw it back. Throw it back. Oke. Kita buang bukunya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ini ikan gede sekali. Buset. Wah, kita juga ditelan sama ikan besar ini. Ini kayaknya Leviathan nih, teman-teman ya. Kita ditelan. Dan kita berakhir juga bersama buku itu, teman-teman ya. Inilah konsekuensinya, teman-teman. Kalau kita mau menghancurkan itu, kita berkorban, ya. Kita berkorban. Tapi pengorbanan kita itu membuat seluruh penghuni pulau itu selamat, teman-teman. Kalau di bad endingnya penghuni pulau itu musnah ya, teman-teman ya. Tapi dengan good ending ini, dengan berkorbannya kita dan berakhirnya buku itu, ya kita buang buku itu ke laut juga. Ini penduduk di sini selamat, tempat ini selamat nih, teman-teman. Ya, oke, itulah good ending yang kita dapatkan dari game ini. Dan ya, kita sudah menamatkan good ending, bad ending, dan good ending. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Untuk game yang menarik ini ya, teman-teman ya. Kita jumpa lagi di episode game-game berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Ciao, bye-bye.